sekali, karena ya memang impian saya dari waktu itu saya pengen berada di kejuaraan ini. Dan ya akhirnya dari awal seri saya juga pengen buat jadi juara, dan ya alhamdulillah bisa jadi juara dunia, itu senang sekali sih rasanya. Waktu di awal seri sih saya nggak mikirin terlalu banyak banget ya, karena saya cuman pengen buat jalanin terus. Tapi di pertengahan seri ya saya melihat kalau adalah potensi buat saya, dan waktu saya juara di Misano itu disitulah mulai berubah pikiran saya, dan saya terus konsisten buat berada di podium dan lima besar. Dan ya sampai akhir seri pun alhamdulillah saya masih jadi konsisten di lima besar. Perasaannya campur aduk mas, jadi seneng, bahagia, terharu, campur aduk jadi satu. Boleh nggak boleh spill cara didiknya supaya jadi Aldi gitu? Kalau kita ngedidiknya itu ya nomor satu disiplin mas, disiplin untuk dia apa fisik, latihan, ya pokoknya kita ngejaga semuanya.